Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Misteri. Seperti janji nih Yona Musik sebelumnya ya, masalah itu Sendang Ontrowulan yang sekarang sudah direnovasi menjadi indah. Ini masih dalam proses. Jadi Anda mungkin penasaran karena kabarnya mau digusur ternyata direnovasi. Jadi sekarang Gunung Kemukus yang mitosnya beredar santer tentang ritual wik-wik, tentang segala macamnya, pokoknya tempat prostitusi, tempat komplek wanita, dan wis pokoknya akeh banget bosku ya. Di sini mungkin Anda penasaran dengan kondisi sekarang saat ini ya, 2021 ini pada bulan Oktober. Kondisinya sekarang gimana? Mantap banget sekarang, semakin indah. Jadi yang berkunjung di sini ini ke makam Ontrowulan deh. Salah ya, ke makam Pangeran Samudra dan Ontrowulan. Ini di sendangnya. Biar Anda sobat misteri nggak penasaran, sekarang kita mencoba masuk ya ke sendangnya Ontrowulan. Ini siang hari jadi sepi. Itu kabarnya untuk prostitusi, untuk apa-apanya itu nggak kelihatan kalau siang hari. Sekarang kita masuk ke sendang Ontrowulan. Istilahnya untuk ritual pertamanya kita harus mandi di sini sobat misteri. Walaupun peziarah juga harus mandi di sini biar suci, mandi suci istilahnya begitu sobat misteri. Kita masuk sobat misteri. Dan ini penampakan sendang Ontrowulan dari belakang ini sobat misteri. Dari belakang aja udah kelihatan indah banget. Itu kayak ada itu gazebo yang ngaran ya. Gazebo itu tempat istirahat. Ya, jadi yang datang ke sini itu sekali lagi ya, bukan hanya istilahnya orang yang pengen wik-wik lah. Pengen istilah wanita malam, mencari wanita malam. Jadi beraneka ragam ya, seperti mitosnya itu, mitosnya makam Pangeran Samudra Ontrowulan. Jadi yang datang ke sini itu juga orang yang pengen ziarah, ada yang pengen berwisata, ada juga yang cuma penasaran, ada juga yang mencari pesugihan, ada juga yang ziarah. Habis itu wik-wik pokoknya komplit lengkap. Mitos makam Pangeran Samudra Gunung Kemukus itu yes, kayak misteri dunia. Ada hitam, ada putih. Indahnya putih itu karena ada hitam. Jadi yes, komplit. Sing putih ya sing siaroh, sing hitam ya omongnya golek pesugihan apa wik-wik itu sobat misteri. Terus biar Anda nggak penasaran, sekarang masuk aja langsung ini ya. Ini pohon-pohon besar. Ya, ini kabarnya dulunya itu loh, waktu dulu itu ya di pohon-pohon besar itu banyak sekali orang ritual. Kalau sekarang mungkin malu mau ritual di pohon-pohon. Kalau dulu konon kabarnya itu banyak banget. Gambarannya ada nanti ya, tak tutoi ya gambarannya waktu dulu. Dan inilah gambaran Gunung Kemukus tempo dulu. Koleksi-koleksi foto tempo dulu. Rame banget ya, meriah banget ya sobat misteri. Thank you.
bicara masalah mitose Gunung Kemukus akan tiada habisnya. Emang bener, mitose bermacam-macam banget. Sampai sekarang sih masih banyak ya, istilahnya pro kontra apa manule ya. Karpe kon digusur, dalam artinya ya kon gusur. Ya ini beneran digusur tapi direnovasi kembali, dibuat jadi indah Sobat Misteri ya. Jadi ada yang senang, ada yang susah mungkin ya Sobat Misteri. Itu ya. Keliling-keliling sih ya bosku, ini ben aja penasaran. Ini lokasi nih, ini pendopo nih. Jadi kalau mau siarah ya antri sih pendopo nih, udanan ya ora kudanan. Sekarang indah banget. Jadi bisa ngeyop. Ini lokasi nih siarahnya di sini ya. Ini bukan makam ini Sobat Misteri ya. Ini gimana ya? Kok ada tempat siarah? Apa istilahnya petilasan atau dulunya tempat bertapanya Ontrowulan? Kan dulu Ontrowulan sebelum bertemu dengan Pangeran Samudra yang ada di atas sih, pucuk gunung tadi itu, istilahnya mandi dulu lah, mau mandi dulu, mandi bersih. Karena Ontrowulan mau ketemu Pangeran Samudra, jadi harus mandi bersih biar cantik gitu, mitosnya begitu. Jadi waktu Pangeran Samudra mengasingkan di Gunung Kemukus, Ontrowulan masih di Kerajaan Demak, itu kabarnya ya. Jadi sebelum bertemu Pangeran Samudra, Ontrowulan mandi bersih di sendang Ontrowulan. Dan sekarang juga dikeramatkan, disakralkan. Dan ini tempat untuk siarah di dalamnya itu konon kabarnya merupakan petilasan Ontrowulan, istilahnya tempat bertapa Ontrowulan. Jadi bertapa di samping sendang. Ini lokasinya sekarang udah dibangun rapi. Jadi untuk siarah, yang ingin siarah itu nantinya ke dalam bertemu Jang Sang Juru Kunci ya Sobat Misteri. Sekarang kita ke belakang melihatlah, istilahnya kita menelusuri ini sendang Ontrowulan. Dan orang yang berkunjung ke sini itu biasanya bawa air, nanti dikasihkan dalam aqua atau jerigen dibawa ke rumah. Entah mengapa itu kepercayaan orang yang berkunjung ataupun duduk sekitar dan peziarah ini sendang Ontrowulan. Biasanya mandi di sini orang yang mau siaroh, mandi bersih itu. Karena Ontrowulan sendiri sebelum bertemu Pangeran Samudra juga mandi bersih di sendang Ontrowulan Sobat Misteri. Itulah informasi tentang keadaan terkini sendang Ontrowulan yang merupakan ritual pertama. Jadi ritual pertama sebelum siaroh ataupun istilahnya mencari pesugihan lah kasarane lah. Membuka aura rezeki ya mandi suci di sendang Ontrowulan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan dan mungkin juga menghibur ya Sobat Misteri. Dari Yona Musik ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.